Kamis kembali bersama kabar Singkil Meduah. Ini merupakan proses pengangkatan jembatan untuk diperbaiki ya guys. Kita lihat dulu bagaimana mekanismenya untuk pengangkatan ya guys. Jembatan Bailey ya guys untuk diperbaiki hari ini Senin 27 Maret tahun 2023 guys. Kita lihat guys, mudah-mudahan tidak ada kendala dan ini berhasil ya guys. Sepertinya ada kendala sedikit juga ini guys. Dalam keadaan kondisi bahwa matahari begitu terik ya guys. Dicoba lagi untuk diangkat, sepertinya juga goyang-goyang ya guys. Kita lihat dulu. Sepertinya tidak terangkat ya guys. Mungkin ada lagi yang akan diperbaiki ya guys.
diulang ya guys. Kita melihat proses bagaimana cara untuk menaikkan jembatan ini di jembatan Beli ya guys, bahwa ada juga warga saya lihat itu terjebak juga ya guys. Oke, sepertinya kembali ini lanjutkan ya guys. Goyang-goyang ya guys. Mudah-mudahan bisa terangkat dengan satu beko ya guys. Bisa lihat guys bagaimana prosesnya pengangkatan ini ya guys. Kemudian sepertinya itu dikasih kalang, setelah diangkat dikasih kalang ya guys. Kita lihat sepertinya berat ya guys. Kita lihat aja dulu langkah selanjutnya ya guys.
ini berhasil naik ya guys. Kita lihat terus guys. Sepertinya ini berhasil guys. Inilah jari-jari ekskavatornya telah menggigit atau mendongkel besi jembatan tersebut. Dinaikkan lagi guys. Sepertinya berhasil ini. Ini sepertinya berhasil guys. Walaupun sempat gagal, kegagalan itu merupakan suatu guru besar supaya berhasil. Ini dia udah tinggi guys. Kita lihat sudah jembatan ini sudah tinggi, bahkan di sini bisa diperhatikan juga ya guys. Nah, ini sudah sama, saat ini posisinya sudah sama. Namun kita lihat hari ini, hari masih saya, kita lihat dulu bagaimana langkah selanjutnya. Hari ini hari Senin 27 Maret tahun 2023. Namun jangan lupa untuk selalu mendukung channel kami dengan cara di subscribe ya guys. Ini dinaikkan kembali bahwa saat ini perjalanan atau pengangkatan ini sudah diberi kalang dan sudah dikalang saja kembali. Hati-hati menurunkan. Ini posisi turun ya guys. Turunkan ya guys. Wah, sepertinya kurang sedikit lagi ya guys. Oke, saat ini sudah lumayan. Ini Ibeko juga meninggalkan utahnya. Kita lihat guys, ini adalah super beko andalan ini guys. Ya. Ini sudah sedikit aman ya guys. Perjalanan kita saat ini 20 menit ya guys. 20 menit awal pengangkatan tadi guys. Kita lihat sampai berapa menit selesai ini guys ya. Ini sepertinya ada warga dari tadi menunggu untuk bisa lewat, menunggu untuk
itu bisa lewat. Bahkan saat ini dibantu proses supaya warga ini bisa lewat ya guys. Nah, diangkat. Oke. Hangat dah, orang pinjam tu sini, nan baru balik. Hangat nak undi. Ini tidak hujan ya guys, namun ini adalah air. Alhamdulillah saat ini sudah lumayan ya guys. Kita akan wawancara dulu ya guys. Kita lihat dikit lagi guys. Saat ini 24 menit ya guys. Akan dimulai lagi ya guys. Thank you.
Nah, ini pohon kelapa sepertinya dibikin untuk kampangan. Jadi setelah nanti jembatan tinggi itu, yangnya informasi yang kita dapat disambung kembali sebagai tiang daripada jembatan ini, guys, supaya jangan miring lagi. Kita lihat. Guys, kita lihat ya, sampai berhasil. Kita sebelah sana lagi, guys. Mudah-mudahan ini berhasil ya, guys. Tadi sudah berhasil, semoga makin berhasil lagi ya. Ada yang menyelam ini untuk memeriksa apa yang ada di dalam, di mana bisa untuk diganjal untuk sementara agar proses untuk dibuat ganjal cepat terlaksana. Ini sepertinya akan dimulai kembali ya, guys. Mudah-mudahan ini berhasil untuk diangkat.
lintas ya guys. Ini ya guys. Ini jelas ya guys. Agar diperbaiki untuk diganjal ya guys. Hari ini Senin 27 Maret tahun 2023 guys. Ini sepertinya pengangkatan mengangkat jembatan ini berhasil. Hari ini hari Senin 27 Maret tahun 2023. Ini posisi bahwa sudah sama rata ya guys. Kalau seperti ini posisi kamera sudah sama rata guys, karena sudah terangkat juga guys. Ini bisa kita katakan berhasil kita akan wawancara juga sedikit dengan teman kita. Kalau kita lihat dari sini guys, sini sudah rata guys, sudah berhasil mengangkat jembatan ini tadi. Mudah-mudahan cepat berhasil terangkat, cepat tuntas, supaya masyarakat Kuala Baru, Kayu Menang, begitu juga Kilangan, untuk ke Kuala Baru tidak lagi terkendala guys. Ini guys, sepertinya ditinggikan kembali ya guys. Buat juga beko ini mengangkat guys ya. Maunya seperti inilah tenaga-tenaga kita mengangkat. Baru kita juga mungkin diajak untuk main film guys ya. Perlu saya informasikan juga guys bahwasanya saya informasikan guys bahwa memperbaiki jembatan ini sesuai dengan
mobil, dan informasi yang kita dapat bahwa mereka ini adalah utusan PUPR Provinsi Aceh untuk memperbaiki jembatan miring ini ya guys. Namun pihak pekerja ini enggan untuk memberikan keterangan, tapi itulah bisikan orang itu sama saya bahwa mereka dari PUPR Banda Aceh ya guys. Namun satu lagi yang perlu saya informasikan bahwa alat eskavator atau beko ini merupakan milik warga Singkil yang sebelumnya itu telah mengerjakan penimbunan atau perbaikan jalan dari Kuala Baru guys. Sampai di sini dulu, nanti kita akan lanjutkan kembali waktu menaikkan ini ya guys. Mudah-mudahan jangan ada kendala. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.